Yang saya banggakan, satu kehormatan bagi saya turut merayakan hari penyiaran nasional siang yang baru pertama kali ini dirayakan secara resmi juga Sumatera Barat. Saya ini dikasih X kalau saya tidak membaca salah. Saya ini sudah dengan pidato secara bebas karena ini hari penyiaran dan harus diadres dengan tepat, dengan benar. Izinkan saya meneruskan membaca teksnya. Perayaan ASEAN ini semakin bermakna lebih dengan kehadiran tentunya tuan rumah kita Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 dan Kanjeng Putri Sutagloro bersama dengan ekosistem keluarga besar dunia Indonesia yang kita banggakan. Jalan perkembangan ini merupakan rangkaian dari peringatan ASEANAS ke-88 yang puncaknya akan kita bersama rayakan besok hari.